Selamat datang di Charis World. Berikut adalah hasil dan jadwal cabang olahraga voli putri SEA Games Kamboja 2023 babak semifinal hari Sabtu 13 Mei 2023. Berikut adalah berita selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Charis World. Terima kasih. Berikut adalah hasil pertandingan cabang olahraga voli putri SEA Games Kamboja 2023 babak semifinal pertama. Thailand memastikan diri lolos ke babak final setelah mengalahkan Filipina dengan skor 3-0. Tiga kemenangan Thailand diraih di set pertama 25-22, di set kedua 25-9, di set ketiga dengan kemenangan 25-12. Di partai semifinal kedua, Timnas Vietnam memastikan diri lolos babak final setelah menang dramatis dari Timnas Indonesia dengan skor 3-2. Di set pertama, Timnas Indonesia mampu menang 25-21. Di set kedua, Vietnam menyamakan kedudukan dengan 25-15. Di set ketiga, Indonesia menang 25-16. Di set keempat, Timnas Vietnam menyamakan kedudukan 25-22. Di set penentuan, Timnas Vietnam menang 15-12. Berikutlah drawing Final Four Voli Putri SEA Games Kamboja 2023. Di babak semifinal, Thailand menang 3-0 dari Timnas Filipina. Sementara itu, Timnas Vietnam menang 3-2 dari Indonesia. Di babak final, Thailand akan bertemu Vietnam, sedangkan Indonesia akan bertemu Filipina di perebutan juara ketiga. Berikutlah jadwal pertandingan, babak final, dan perebutan juara ketiga. Bronze Medal Match Indonesia akan menghadapi Filipina hari Minggu 14 Mei 2023 pada pukul 17.00 WIB, live di MNC TV atau TVRI Sport HD. Di partai final Gold Medal Match hari Minggu 14 Mei 2023, Timnas Vietnam akan menantang juara bertahan Thailand pada pukul 19.30 WIB live streaming. Berikutlah head to head 5 pertemuan terakhir finalis Thailand melawan Vietnam. Thailand unggul 5-0 dari Vietnam. Pertemuan pertama di SEA Games 2019 di babak fase grup, Thailand menang 3-0. Di SEA Games 2019 partai final, Thailand menang 3-0. Di SEA Games 2021 fase grup, Thailand menang 3-1. Di SEA Games 2021 partai final, Thailand menang 3-0. Dan pertemuan terakhir di ASEAN Cup 2022, Thailand menang 3-0. Sementara itu head-to-head antara Filipina melawan Indonesia. Indonesia unggul 5-0. 5 pertemuan terakhir pertama di Friendly International 2019, Indonesia menang 3-2. Di SEA Games 2019 fase grup, Indonesia menang 3-1. Di perebutan juara ketiga di SEA Games 2019, Indonesia menang 3-2. Di SEA Games 2021 fase grup, Indonesia menang 3-1. Dan pertemuan terakhir di perebutan juara ketiga SEA Games 2021, Indonesia menang 3-1. Itu terilah hasil dan jadwal cabang olahraga voli putri SEA Games Kamboja 2023. Ayo terus dukung tim Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Charis Sport. Terima kasih.